udahnya tuh kayak nyeselnya tuh lebih nyesek gitu dibanding kayak sial. Terus masa pacaran di depan aku ada ring light sial. Gak bisa buka mata. Nanti ya guys, kita tunggu rame. Hai semua, kalau mau cerita-cerita tunggu rame. Iya aja yang muncul. Pak mau ngomong apa? Oh ya, hai semua, gimana kabar kalian guys? Endingnya gak bisa kalau dikurangin emisi sih. Endingnya lebih agak pria aja. Baik, oke lah. Apa ya, endingnya lebih endingnya lebih ke ceweknya terpuruk, tapi nanti kita cerita. Ya udahlah. Tunggu rame. Gue jalanin aja hidup ya kayak. Tadi aku habis ini guys, habis ada kegiatan di luar. Dari pagi terus sekarang baru pulang. Pun aku kayaknya udah kepanjangan dikit. Kayak dia menipis gitu ya, sendiri ya. Padahal aku pengen nah, tipis life. Ini life. Kayak apakah terus dia rontok ya. Tahu aku mau cek makan. Kalau dibilang gua mau ya li yang coklat ya. Kalau misalnya set end bisa dibilang set ending. Tadi yang dibeli ini bisa, karena apa ya, happy-nya ceweknya mau gimana pun udah self-harm apapun udah kayak aduh aku lupa namanya, tapi tetap melanjutkan hidup happy ini. Tapi sedihnya apa namanya, kan orang yang dia suka, dia yang cinta kayak dessert cinta, box gitu. Aku dari tadi ingetnya apa? Lunchbox. Oke. Okay. Katanya ini enggak sebaru ya, teman-teman. Oh, ini lembut banget. Biasanya suka beli tuh rasa karamel kan. Biasanya kok karamel agak padat. Kalau ini lebih lembut. Selamat makan semua. Ini enggak tahu kalau misalnya. Ah, stop. Tapi enggak tahu kalau misalnya. Cuma ini. Ada lagu yang ada di POV cowoknya. Demi apa sih? Mana? Ola emang yang mana? Emang di mana Ola? Apa studio apa? Mana? Emang Ola lagi itu. Lagi apain? Apa? Lagi live showroom. Enggak mau ah. Kalau misalnya ini kan orang banyak. Ya udah gimana caranya aku undang Ola kali ya? KDRT gitu. Benar enggak ya? Menurut aku sih lagunya bukan cuma cowoknya yang kaya. Tapi kan dari awal kita apa listnya sebelumnya Rhapsody terus kayak oh bahagia manis terus kayak yang baru ini lebih ke deep coba Ola bilangin ke Ola dia yang suruh ya dia yang suruh invite aku ya. Kosong apa gitu lah.
karena si kawan. Itu loh harus kita benar-benar baca gitu loh, sampai kayak benar-benar mengerti. Apalagi banyaknya monolognya kan. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang yang melihat jadi agak kesusahan habis itu karena kayak ini cuma dari Jepang juga kan kita menyesuaikan gitu. Bahkan kalau misalnya di kan kalau misalnya integrasi Jepang sama ke Indonesia itu agak beda, ada bedanya juga kan. Terus kayak kebiasaan-kebiasaan saya di sini. Mana olah jadi enggak? Gitu loh. Jadi mungkin agak susah masuk gitu loh kalau misalnya orang awam yang sekali dengar gitu. Kalau gini emang harus di dengar ulang-ulang kalau misalnya mau nyangkut banget ya sampai sekosong apa gitu. Kalian ngerasain dari itu lagunya itu. Tapi kalau misalnya orang awam tuh ada enaknya juga karena maksudnya nadanya bisa nempel terus, nadanya tuh nempel terus walaupun kalian nggak tahu liriknya, pusing maksudnya belum nangkep arti dan melodi, lagunya tuh nyangkut terus kayak tel guys. Jadi kayak benar-benar kayak bisa didengar tuh lagi panas-panas tuh kayak gitu. Kalau mau pelajar kalau maksudnya ada lagu yang bisa bikin kalian gerak kalau didengar waktu lagi kalau ada waktu lagi karena beatnya mungkin kencang tapi kalau ini tuh jadi kayak baru calm, kita collab bisa diulang-ulang dan jadinya tuh kayak bikin kalian terbawa suasana yang kayak dari mana aja tuh kayak bisa kosong itu menurut aku ya. Aku soalnya waktu itu udah pernah dengerin musik kayaknya karena headset ya guys. Sebenarnya tadi habis makan udah enak banget aku makan terus aku taruh dulu baru aku cerita. Sedikit-sedikit animasi. Nanti kita cari kalau udah rame ya guys. Jadi si animasinya itu tuh sebenarnya mau paling mana ya? Bisa menjelaskan itu apa yang sebenarnya terjadi itu sama mau ngajak ceweknya. Mau ngajak dan lihat. Lebih ada ceritanya itu loh, walaupun itu nanggung ya sebenarnya. Tapi itu ada animasinya itu ada adegan yang memang kita nggak bisa lakuin. Ya Allah, oke, tadi kepencet. Bentar ya guys, ini sudah udah kan? Ingin lihat makasih Kak John sama Kak Kak Arfian tuh kemarin namanya ya gitu sebenarnya aku lebih ke inti ceritanya sih
kalau misalnya mau terlirik tuh aku agak bingung sendiri karena aku gak mengganti. Jadi kayak kalian nanya apa, terus aku juga kayak itu bagaimana ya? Oh ya, tadi aku mau cerita tentang makan. Tadi aku udah makan ini, nasi kari. Nasi kari. Ya itulah. Jadi nasi kari yang kayak nasi tapi atasnya pakai telur. Terus ada krim di atasnya itu, sama ayam dagingnya. Pinggirannya kari. Enak deh. So, abis itu aku tadi makan kayak kue gitu, dalamnya keju. Apa nih? Rujak cingur tuh yang pakai itu gak sih? Yang pakai item-item jeroan itu. Iya gak sih? Coba. Waktu itu kata ibu aku itu pakai itu, gak tahu sih ya, apa bisa dengar apa enggak. Oh, pakai irisan dulu atau macam apa? Gak pernah. Waktu itu aku sempat mau beli, cuman kata ibu aku jangan. Jangan, karena ibu aku tau kayaknya pasti aku gak bakal suka. Sebenarnya kenapa bagi pembukanya gitu, kita lebih mau bikin sisi kayak pertama yang bumbunya ding, ternyata yang sama, agak gelap guys warnanya. Agak ada yang agak kayak gini kan. Aduh, nggak kelihatan deh, nggak tahu deh, mantul cahayanya. Iya, bumbu petis benar, hitam. Tapi rujak apa ya yang paling aku suka, aku sukanya rujak bebek, rujak tumbuk, ya itulah. Soalnya mah itu makannya lebih gampang, kayak udah kecampur kan apanya tuh buahnya, jadi makannya lebih gampang ngendoknya. Terus asinan deng yang pakai itu ya, yang pakai kerupuk kuning itu aku juga suka, tapi aku sukanya kerupuk kuning yang bulat gitu, yang gede. Iya, bilang aku cermin nih. Shalala. Tadi pagi aku dengan susu, aku dibeliin susu apa ya? Dan dulu ya, susu kambingnya tahu guys. Iya, kambing tawa. Tapi mirip-mirip itu mati nggak sih?
kayaknya sama ibu aku dibeliin tadi pagi aku minum. Dasarnya kayak biasa sih, kayak plain aja. Gak tau sih, aku kan emang suka susu ya, jadi ya gak masalah di akunya. Apa? Enggak kok, baunya kayak susu biasa. Kayak susu full cream aja biasa. Ya itulah. Enggak, rasa vanilla kayaknya bukan deh. Kayak susu full cream aja guys. Susu. Ya pokoknya itulah. Susu full cream sih sebenarnya nggak hambar ya, ada rasanya kayak rasa susu gitu. Sekarang aku mau minum jus jambu. Dulu waktu kalau misalnya sakit aku dibeliin ibu aku jus jambu. Tapi ini aku minumnya bukan jus jambu yang itu, aku minumnya yang kemasan. Dan udah ini ya? Enggak kok, aku baru beli. Emang rasanya kayak gini. Masih lama kok. Masih lama. Mana ulang gak jadi ke ajak kolab. Aduh, makasih kak Mulia, bener kan ya? Makasih kak Mulia, dia ngasih hat. Kak Murafi juga makasih. Oh kamu nih ngasih 100 hat, lebih den. Makasih kak Mulia. Nah kak Munce, kak Bidak. Bidak kita, oke. Kak Arvian, makasih semua. Tadi katanya Ola ngajakin collab kan, terus aku bilang tolong sampaikan ke Ola, tolong ya, dia yang invite aku. Tapi kan biasanya kalau misalnya mau collab harus mulai lagi dari awal. Jadi mungkin Ola takut. Biasanya kadang-kadang kan kalian suka kesapu gitu.
peringkatnya. Harus mulai lagi dari awal, mungkin awal takut kayak gitu. Jadinya mungkin gak jadi. Terus kayak kali ini yang hacker pas banget ya. Tapi maaf ya. Iya, dari nol lagi. Jadi ya udah, it's okay. Kalau nanti kalau udah rame aku positif, jadi kakak negatif kakak aku cerita-cerita tentang every there's my eyes kata sebentar nih guys, aku sedang mengecek berita-berita. Ya walaupun aku gak tahu ya waktu zaman kakaknya dulu bangun dari rumahnya gimana, tapi ya punya semuanya member yang udah ada pernah jadi manajer itu ya semuanya kerja keras, gak ada yang gak punya usaha. Ih apa tuh banget dari Ukechan. Terima kasih Ukechan, dia kayak ngasih bunga. Itu apakah itu bunga daisy atau itu bunga satu? Lucu bunganya. Makasih Ukechan. Gitu sih bagus. Tunggu 1000 orang yang nonton baru kita cerita-cerita. Sebenarnya ceritanya lebih banyak ke aku dan Ola sih. Cuman tunggu skripsi Ola. Ini kan aku taruh di ini kan tripod. Tapi tripodnya kalau aku pegang itu set kayak gini doang nih, kayak set getar-getar. Demi apa sih Ola? Ya sebenarnya kalau berjujur-jujur pun kayak kayak apa? Aneh nggak sih kita bunga? Oke, okay. Kak Widi, Widiu, Widi, Widi Jepe, JYP, aku bacanya JYP tadi. Ada Kariku juga, makasih Kariku. Terus kan Nabil, makasih apa 100 Harks ya? Kak Mulia juga ngasih bunga. Makasih Kak. Kak Nabil. Kasih. Kak Nabil Hamdi. Oke. Okay. Siapa yang bilang itu Ola? Gita tambah Ola jadi gila. Demi apa sih? Kariku, makasih Kariku. Ya. Ya nih guys, poni aku udah panjang nanti sih. Ntar lagi foto. Tapi bener sih, kalau disambungin kita dan Ola jadi gila. Bagusan gila lah ya namanya. Oh ya nanti kalian mau video call nggak sama aku hari Senin? Tanggal 22. Maksudnya gimana ya? Sampai ketemu ya, guys. Langsung gue langsung mau izin. Terus kayak kita pun member kayak gini yang jadinya kayak umum sendiri. Thank you.
aduh. Lama banget rasanya aku pengen kayak gini, tau gak? Kita bacain lagi, kita dapat hadiah dari Kak Saranya Tamara. Makasih Kak Saranya Tamara. Bagus manajemen apapun, kalau misalnya ada hal yang memang kayak tadi aku ngelawan tuh, aku lima kali sih beda-beda kan orang, soalnya memang member susah ya. Aku bingung sekarang kalau mark atau apa-apa dia pakainya itu kan bukan KST lagi sih kalau dia itu, jadi kayak beda 7 jam dari WIB. Kalau jadi bingung dia uploadnya jam berapa, cuman apa apa nih. Oh, Kecan juga ngasih heart status, ngasih Kecan nih buat kalian banyak request ya. Ada yang nyuruh ngemil, ada yang nyuruh share foto, apa sih? Sabar, sabar guys. Tanpa kalian ngomong juga pasti aku lakuin, cuman waktunya itu. Jadi waktunya tuh aku yang menentukan, jadi ya sabar kok. Kita tunggu 1000 dulu, sekalian nanti bacain peringkat, sekalian kita cerita-cerita tentang MV dari Sina NC kita. Oh, ada Kak, ada bunga juga nih dari Kak Chelsea Heran. Kak, bacanya gimana? Ya Allah, maaf ya Kak. Aduh, aduh, aku harus deket banget nih. Chelsea Heran. Oke. Makasih Kak. Kak Chen. Tensi kaca ya. Oke. Ada dari Kak Halil juga tuh. Kasih Kak Halil. Kasih 100 hearts. Makasih Kak. Tadi Kak Jensi juga makasih Kak. Oh, Kak Jensi enggak bisa minum susu. Kenapa? Jangan-jangan tadi aku mau. Oh, Kak punya alergi ya.
saudara aku juga ada yang punya alergi. Iya. Alergi khusus itu apa ya? Sama alerginya. Kasihan dia nggak bisa makan cheesecake. Aku yang sedih. Oh ya, laktos intoleran. Ya. Ya, sabar ya kak. Berarti kakak harus minum susunya kayak aku, susu yang tadi ibu aku bawain, susu kambing atau susu soy milk, susu kedelai. Yes. Dari tim Hore kita ada bunga-bunga. Makasih kak tim Hore. Emang aku tadi bilangnya apa? Kedelai kan? Soy milk kedelai. Oh. Ya udah, semangat ya kak, minum jus aja. Makasih ya. Kalau enggak makan protein aja. Gue juga orang sekarang kalau orang lagi ngomong tuh gak bakal ngomong bilang maksudnya sebenarnya agak ragu. Iya, aku juga kasihan kalau misalnya ada orang yang laktos intoleran. Sabar ya kak Cenci. Aduh, goyang-goyang. Aku pegang ininya goyang-goyang. Apa nih namanya? Tripod. Apa tuh? Ya, aku udah makan. Tadi silau. Ada tuh yang lucu yang gambar-gambar. Sebenarnya aku pengen belinya yang ini. Yang ada kupingnya. Waktu itu giliran aku udah beli yang ini, aku namanya yang Sharky iya, ada giginya gitu. Kalian kayak gini aja gak marah-marah. Kok kamu marah-marah sih? Tapi aku lebih pengen yang ada kupingnya. Tapi aku gak mau merek ini lagi. Mau cari merek yang lain. Tapi gak tahu kapan. Kalian tim Iron Man apa tim Captain America? Aku tim Iron Man. Beli berapa pawang?
Sebenarnya kalau disuruh pilih pun, kalau disuruh pilih antara Iron Man sama Captain America, aku pilihnya Iron Man. Tapi kalau di itu aku sukanya Loki for life. Soalnya Iron Man tuh bapak. Bentar, Robert. Bapak Robert Downey Jr. tuh pas jadi Iron Man, oh Tony Stark. Bapak Tony Stark tuh sangat pintar ya. Jadi aku pengen kayak dia gitu, kayak kreatif pintar, pokoknya pintar. Kalau bapak Steve. Bapak Steven ya. Dia lebih wise, bijak. Iya. Tapi aku lebih sukanya Bapak Loki. Itu tukeran PC kan? Ya itu, tapi dia dapetnya. Soalnya Bapak Loki itu aku tuh pengen nyebut kayak Loki gitu, kayak Loki. Cuman takut gak sopan nih. Bapak sembik. Jangan. Aku tuh kemarin ada kejadian. Gue lagi latihan. Cika tiba-tiba kan lagi ngomong sopan. Terus Cika Bapak sembik. Tadi oh ya, aku sampai buat kayak reminder hari yang kayak menghitung hari itu kan, buat Bapak Sungjin kembali. Bapak Loki tuh dia tuh pintar guys, pintar dan cakep. Yang cakep sebenarnya sih Bapak Tom Hiddleston ya. Ya udah pokoknya gitu. Iya, bukan sebenarnya bukan pinter, kalau gitu cerdas. Kayak dia bisa memutar otak gitu. Iya udah 100 kayak. Enggak, Loki tuh enggak bad boy ya. Makasih Kak Sad Boy, dia mengasih kita bintang juga. Ntar dulu aku bacain dulu peringkatnya. Dan Bapak Loki itu Kak Bad Boy, dan Bapak Sungjin tolong ya, terima kasih. Enggak. Iya, cuman cheating doang ya. Benar. Ayo kita baca dari nomor 1 ada Kak Gita lucu. Oke. Nomor 2 ada Ucah. Nomor 3 Kak Nabil. Hai Kak Nabil. Terus ada Kak Sarahnya Tamara. Ada Kak Widi, ada Kak Mulia, ada Kak Desrian, ada Kak Torik. Bukan siapa-siapa nih. Ini nomor 8 nih. Kakaknya Loki. Hai kakaknya Loki. Ada Kak Oknum Nakal, ada Kak Aim, ada Kak Andi, ada Kak YSRL underscore H, ada Kak Riku, ada Kak Aca, ada Kak Aryo, ada Kak Arfian, ada Kak Ari, Kak Rahmat, Kak Cesya, Kak Rami, ada Takasan. Ada Kak Renensia Alif, ada Kak Setboy, Kak Anjo, ada Kak Hakim, ada Kak Halil, ada Kak Timore, Kak Ben, Kak Rudi, Her, Manto, ada Mas Gondrong, ada Kak Poyoyo, Kak Munce, Adam, ada Kak Gitang, ada I Can, okay.
Kak Bar, Kak Inces, Kak nggak gitu ya underscore, Kak John, Kak Fikar. Oke. Terus ada Kak mana tuh tadi? Kak Opip, ada Kak Eustas, ada Kak Syarifah, ada Kak Censi Heran. Ketutupan. Ada Kak Robul Maulana, ada Kak Mina Minung. Oke, Kak Nirma, Kak Buyo, Kak Pak RW. Ya salah. Pak RW. Kak IG, ada Kak Wira. Oke, hai semua yang ada di sini. Makasih Kak Andi bintangnya. Enggak. Silau. Tadi kalian yang nonton showroomnya Ola emang udah di spill apa tuh sama Ola? Tolong coba spill di sini. Jadi biar aku bisa melanjutkan spillannya Ola. Sekalian cerita si Ola spill-spill kita tentang tentang MV dan tentang aku dan Ola tentang cerita kita berdua. Kayak gitar receh katanya. Ya terus sebenarnya yang receh tuh Ola. Spill foto di tempat gelap. Ola gak nyangka ternyata kamu receh juga. Sebenarnya aku tuh orang sangat berpikir positif ya. Jadi semua hal tuh aku pikirkan tuh ke arah positif gitu kan. Jadinya lama-lama bercanda. Terus olanya juga sama kan dia, singkat recehnya tuh ya, receh banget lah pokoknya. Jadinya ya udah. Kita receh. Kita berdua receh. Tapi rajanya tuh kayak enggak jelas gitu loh, kayak semua hal diketawain. Iya, kelihatan kemarin benar tuh. Itu. Oh iya, terus semangat foto ya. Yang Ola post di Instagram ya, dan foto yang aku post di Instagram. Coba sekarang dilihat dulu. Apa sudah lihat? Dino. Lihat. Kalau belum buka Instagram aku dulu ya. Lihat, silakan dilihat fotonya. Instagram aku tuh JKT48. Pergi kita seperti ini. Jadi kita seperti kita. Udah, ya itu. Jadi yang itu tuh yang fotoin tuh Ola. Dan aku tuh fotoin fotonya Ola kita berdua. Jadi pas shooting MV itu aku sama Ola tuh kemana-mana tuh bareng berdua. Kalau ada apa-apa juga berdua. Kalau ini terus ada kayak biasa kan, kalau misalnya syuting MV tuh ada perintilan-perintilannya gitu, nggak syuting MV doang. Bentar-bentar. Apaan sih? Ya ada perintilan-perintilannya itu, tuh aku selalu mintanya kayak bareng Ola gitu kan. Misalnya mau take foto atau take ngobrol-ngobrol buat behind the scene atau apa, sama Ola karena kita emang di jadwal ini juga bareng. Ini ya udah biar sekalian aja. Terus karena kita selalu berdua jadinya kalau misalnya ada waktu kosong, sebenarnya banyak waktu kosong. Jadi kita ngambil foto itu kan di waktu kosong kan, di foto yang ada di IG aku sama di IG Ola. Itu ngambilnya kita udah keliling-keliling tempat itu berdua dong. Terus terus awalnya kayak sebenarnya Ola yang nyamperin aku duluan. Pas jadi pas nyampe tempat buat take videonya itu kayak Ola nyamperin. Jadi aku kan ada
tempat buat duduknya seberangan gitu kan, aku yang di sebelah sini. Olah langsung nyamperin. Ya udah, dia menetap di situ selamanya sampai pulang. Misalnya ada waktu kosong gitu kan, teknya kan lama kan, karena cuma ada 33 member, jadi waktunya buat tag video tuh banyak. Kalau ada waktu kosong, kadang-kadang aku sama Ola kita tidur siang. Sebenarnya kita tuh udah deket dari pajama, dari pajama drive kan kita bareng ya. Cuman waktu itu kan aku naik tim duluan, terus Ola naik tim, terus kita berdua pisah tim. Jadinya mungkin kalian mikirnya nggak pernah deket. Sebenarnya mah dulu kalau ketemu pun kayak misalnya waktu itu yang battle night gitu-gitu, kita tuh bercanda. Nah terus semakin sekarang kan ketemunya lebih sering kan, karena udah 33 member one gitu kan. Apa nih? Jadi lebih sering ketemunya, jadi mungkin kalian lebih sering lihat kita bercanda atau kemarin ya? Tuh aku nyari di Tokopedia albumnya Dis, tapi aku kan nulisnya Disus ya, Dis Dis Mingguan. Terus tadi aku ngomong apa ya? Aku lupa loh. Ada sih, cuman waktu itu tuh out, terus aku pernah belum cek lagi sih. Ada satu tapi kayak sebenarnya kayaknya waktu itu udah aku pernah ceritain. Olahnya lah tuh dia gara-gara capek ketawa. Kayak aku sama Ola kan kayak di dalam keadaan apapun kita tuh bercanda mulu kan. Baru enggak ada tenaga gitu. Tapi udah lah mungkin dia bercanda mulu, tapi dia tetap idol gitu. Dia lah kan bercanda. Gue harus sebutin itu sama Takumi. Gitu. Tapi Takuminya itu kenapa? Takumi kita murah sama kawan si Takumi kayak kalau album J-Won khusus sekarang kan ada lagi yang baru. Kayaknya mau beli yang baru. Terus tapi sekarang besok. Makasih tadi bayarnya. Dari Kak, dia kasih kamu dia teddy bear-nya. Kalau kan kalau misalnya big number tuh aku ngikutin lagu-lagunya aja. Aduh. Kayak Desi gitu. Iya, dari Panjama kita dapat. Terus Ola kan emang orangnya dia kan ada ultimate-nya kan. Apa sih outgoing gitu kan. Kayak sama siapa aja bercanda. Bercanda. Kita sebenarnya dari dulu udah bercanda. Pengen makan yang asin-asin deh. Tapi tadi aku udah makan asin. Terus Ola tuh tahu deh Ola pokoknya ngocek, tapi selalu dia duluan yang nyamperin aku tuh kayak tahu deh. Terus dia waktu kemarin cerita kocak banget, cerita masalah anak kecil gitu. So, okay. Banyak tuh jadinya aku ada ampun, anak kecil. Aku 39 tuh susah banget temunya. Kayak gitu. Kayak terus kayak aku ngomongin tuh nyari-nyari tuh waktu itu ada yang bilang, "Nih ada nih." Kalau buat apa sih namanya? Cerita horor kayaknya enggak ada deh. Apalagi aku horornya. Sangat berpikir positif gitu kan. Jadi kayak enggak berasa apa. Cuman dia ngambil kegiatan kan. Dan itu tuh potongan harga jadi 700.000 dari 1,4. Itu berapa? Jadinya enggak ada. Oh, member lain aku enggak tahu. Kalau aku sih ngerasanya padat kan. Terus aku sama Dey waktu syuting. Sempet-sempetnya kita beli yogurt ketan.
Disko. Makasih Kak Disko dari Kak. Dari Kak Aryan. Makasih Kak Aryan. Terus waktu syuting kan aku duduknya dekat Kristi juga. Si Kristi tuh dia minta apa sih, kalau aku kan kalau kemana-mana suka bawa banyak makanan kan. Dia bukan bawa makanan, si Kristi udah punya makanan, cuman dia maunya yang asin, dia maunya yang manis kayak. Aku kasih kan yang asin punya aku cemilannya. Terus kayak, tapi aku belum cuci tangan Kak. Sama kasihan sanitizer aku. Ini Kak Gita ngurusin aku. Terus kayak, ampun anak-anak. Adiknya nih, ini temen lu yang jalan. Terus kembali kan lagi, ya gak lupa. Tiba-tiba di toko ewa. Tapi seru sih pas syuting. Soalnya emang beramai-ramai kan, jadi 33, jadi kita gak bakal kehabisan temen ngobrol gitu. Misalnya bosen ngobrol sama orang, kita cari aja anak-anak lain untuk ngobrol kan. Iya tuh kan, apalagi makan itu selalu bilang, tanya kita tuh. Oh ya bajunya, baju Seifuku single ini dari Sinai kata. Bagus deh. Kayak baju yang ada di sekolah. Mana sih tuh aku bilang di Twitter. Namanya apa? Waktu pertama kali aku ngeliat Seifuku-nya kayak emang bener-bener mirip itu, cuman itu warnanya biru kan, kayak sekolah. Aduh. Bukan Hogwarts. Lo Hogwarts kan kayaknya jubah kan. Nih. Aku gak bisa bacanya guys, aku takut salah pronounce-nya. Pokoknya waktu di Goblet of Fire tuh kan ada kumpulan sekolah-sekolah gitu kan, kayak mereka mau turnamen untuk memenangkan Goblet of Fire-nya. Nih ada cerita itu kan, ada sekolah-sekolah lain yang datang di ke Hogwarts kan. Nah itu yang sekolah yang muridnya perempuan, banyak perempuan itu yang bajunya tuh biru muda. Kalau kita kan bajunya agak navy ke hitaman gitu kan, mirip. Wow, cuman kurang kopinya. Iya sekolahnya ya itu. Ya, yang dari Prancis benar-benar. Kan aku pakai tetap enggak tetanggaan sih. Sebenarnya jauh sih dari Hogwarts, cuman ini ceritanya. Senang bisa bertemu Draco setiap hari kan. Draco deh. Kita dapat hearts lagi dari Kak Nabil. Makasih Kak Nabil heartsnya. Aku tuh lebih suka dengerin lagu tuh ini di aplikasi warna yang apa yang ini enak aja, lebih enak. Iya Draco. Aku nangis. Tapi di Goblet of Fire
Cedric yang meninggal. Aku pikir dia bakal jadi karakter kesukaan aku selanjutnya, karena dia kan good boy kan. Aku sebenarnya lebih suka good boy daripada bad boy. Ternyata dia pergi meninggalkan ceritanya. Ya udah deh, Cedric. Gak tau sih guys, aku kalau masuk Hogwarts juga gak tahu house-nya apa. Ngapain ya? Ada kok Indonesia Akademinya. Tapi udah bubar sekarang. Enggak bubar sih. Lagi masak. Oh ya guys, sebenarnya mah nih ya, itu bukan rap yang aku sama Ola, part aku sama Ola itu tuh lebih ke apa ya? Di sini suaranya ambulan terus. Oh, kamu pasti di daerah Jakpus deh. Lebih ke monolog. Jakpus sih. Atau mungkin soalnya benar-benar ngomong cepet gitu loh. Monolog sih, lebih ke monolog daripada keren. Menurut aku sih begitu. Cuman enggak tahu kan. Aku kan belum maksudnya aku kan bukan yang belajar musik yang benar-benar mendalami gitu kan. Kalau menurut pendengaran aku itu monolog. Atau apa ya tadi tuh? Mimpi aku lagi nari di stage. Lagi ngapain? Aku pikirin di otak aku. Lewat cuman kelewatan. Gak inget apa, pokoknya apa ya, singto pop sing pak lagu dangdut ini bukan lagu dangdut. Sebenarnya pas tag aku sama Ola tuh cepet, kita cepet, tapi karena tapi untung banget ya aku sama Ola tuh kita nggak hadap-hadapan tag kayak gini kan. Itu enggak kayak gini. Kalau kayak gini udah enggak tahu deh. Enggak tahu berapa lama tuh tag-nya. Depok juga kayaknya banyak. Kayak waktu juga kalau di sini aku kayaknya semua memang kita tuh. Iya, kalau ada depan nanti kita receh berdua. Enggak ada apa-apa juga pasti ketawa. Tapi aku suka banget vibes MV ini. Barisnya ayo sih kata. Enggak, maksudnya semua itu kayaknya kalau misalnya sering banyak yang cerita dulu. Ya benar. Udah lapar lagi aku. Tadi aku taruh itu gimana ya? Nanti aku naruhnya beda-beda tempat begitu. Mana ya? Oh, ini.
kali dit? Biasalah. Nggak ada guys, keripik aku habis. Waktu itu belum beli lagi. Di rumah adanya makanannya manis. Tapi aku kan lagi sariawan ya, sakit. Jadi kolongnya. Yeposo. Kalian tim Yeposo apa tim congratulation? Kongju. Aku tim somehow. Eh bener gak sih judulnya? Gak tau deh. Iya lightingnya pun keren di MV. Iya aku suka banget lightingnya di MV. Kayak apalagi yang pas di Sunny kayak merah gitu. Wow. Oh my god, terima kasih kak. Kak, oh sama diskonnya. Of course, Wang Hibo. Aku suka Wang Hibo. Oh, gini sih. As unique never. Gak tahu deh. Kalau kalian suka part yang mana di music video 48 dari Snash kita. Terus aku sempet kepikiran itu tuh kayak kalian tahu boneka porselin boneka Annabelle atau boneka the boy five MV-nya tuh kayak gitu kan, kayak wow kita jadi bonekanya, membernya jadi bonekanya, jadi boneka the boy, boneka porselin. Tidak tahu, aku tidak tahu. Makasih kak Radiansyah gift-nya. Jadi kalau mau baca komen harus tebak liptin. Makasih kak, kasih ke Allah sama diskonnya lagi. Allah. Jadi matanya nggak bisa melakin lagi. Jadi nggak begini. Perih. Oh ya, terus apa cover single ya, single dari Sinai itu juga bagus, bagus banget. Yang ada 33 member di depan, pokoknya sendiri-sendiri. Itu bagus. Iya kan.
mode. Semuanya kayak mode. Benar-benar ini yang warnanya benar. Peach benar. Ini warnanya abun. Aku berdet apa peach sih sprinkle. Oh my god, kajian balas tweet aku guys, katanya betul ya. Dia setuju dengan kita tetanggaan dengan Hogwarts. Tetapi nah, jadi deh Draco dan menikah kan di ceritanya. Sekarang jam berapa ya? Kalian udah jam 10. Kalian apa enggak tidur? Oh my god. HP-nya lagi aku cas terus casannya jatuh. Sebentar ya. Sebentar. Ah, gimana ya? HP-nya sampai aku tuh sebenarnya lowbat. Terus kayak kalau enggak dicas tuh enggak bisa. Oh my god. Enggak bisa. Dah. Udah bisa. Matanya kecolok. Nanti kalau udah 1500 kita bacain volume lagi, bacain bacain yang hadir di sini. Aku naikin dulu ininya, apa ini namanya, tripod. Enggak, belum masuk ke dekat. Apa sih git yang beton ini gitu? Iya, beton. Minggu pahing apalah itu. Ya, itu. Kayak gitu juga. Aku satu apa ya? Satu pahing, nggak tahu, lupa waktu itu aku udah dikasih tahu ibu aku, jangan lupa. Makasih yuk kecan dari rumahnya. Makasih yuk kecan. Demi apa sih? Nggak boleh dikasih tahu orang lain. Nggak tahu, aku juga sebenarnya lupa guys. Jadi ya buts. Thank you.
Gak tau, aku lupa beneran. Gak tau deh. Oke. Maaf, minumnya masih. Tapi adanya ini. Untung ini gue potong potongnya kayak bukan pas di medi. Mana ya itu aku tadi? Apa sih aku lupa mulu nang om sih, nggak kelihatan. Terus sebenarnya waktu press con kemarin sebenarnya aku sama harusnya nggak sama Ola atau apa nggak tahu deh, terus pokoknya di tengah-tengah itu Ola tiba-tiba dia pengen ke kamar mandi untuk tidak terjadi kericuhan di sana ya kan dia. Iya, ada KBB penyusup. KBB penyusup. Kalian biasanya tidur jam berapa sih guys? Dulu waktu aku SMP apa SD ya? SD pokoknya aku selalu tidur jam 9. Terus sekarang makin kesini makin ngamur jam tidur. Oke.
hubungan. Udah 1,5 guys, ayo kita bacain. Bacain orang-orang yang hadir di sini. Oh kan pengen bikin konten digitalnya lagi kan, yang serius di showroom. Cuman waktunya tuh gak nemu mulu, jadi aku kayak kalau nemu waktu tuh ya udah kayak gini. Cuman jadinya showroomnya tuh dadakan dan aku tidak menyiapkan makanan-makanan gitu loh. Walaupun setiap showroom aku ngemil punya makanan asing gak sih? Cuman beda. Terus sebenarnya nih ya guys, dari kemarin aku tuh sama Eli kita pengen beli kimbap dan topoki kan. Cuman nih belum kesampaian. Iya, padahal dekat dari sini. Terus astaga. Atau beli itu ya? Enggak mau IG? Hah? Enggak mau IG? Ya udah. Yang paket itu tau gak sih yang sekarang? Sekarang berapa sih? Jam 10. Masih buka. Ada. Entah aku beli. Iya. Silau sih sebenarnya. Iya tumpeng. Aku pengen makan tumpeng. Kalau aku tutup sampai sini, kalian kelihatan muka Iron Man-nya enggak? Aku enggak bisa ngelihat kalian tapi. Oh ya benar, karena aku punya kacamata anti radiasi. Lupa kalau misalnya enggak kuliah. Enggak suka lupa pakai. Soalnya kayak aku taruhnya di box yang buat kuliah gitu kan kacamatanya. Jadi ya udah. Oh iya tadi kan aku mau bacain peringkat. Aku lupa. Trading mode. Kita mulai lagi dari atas. Ada terlalu ya, kita bacain dulu dari Kariku. Kita dapat dari rumah lagi. Makasih Kariku. Kita bacain. Peringkat 1 ada Kak Aryan, terus ada Kak Nabil, ada Kak Mulia, ada Kak Om Sama, ada Kecan, ada Kak Sarah Natamara, ada Kak Widi, terus ada Kak YSRL, ada Kak Riku, ada Kak Aca, ada Kak Ari, ada Kak Takasang, ada Takasang, ada Kak Cesya, ada Kak Radiansyah Alif, ada Kak Andi, ada Kak Anjol, ada Kak Rahmat, ada Kak Arfian, ada Kak Aryo, ada Kak Destrian, ada Kak Torik, ada Kak Oknum Nakal, terus ada Kak Aim, ada Kak
Inces Omi, ada Kak Ben, ada Kak John, ada Kak Woyong. Woyong. Ada Kak Fikar, ada Kak Rahmi, ada Kak Eustace, ada Kak Nilma, ada Kak Sad Boy. Oke, hari semua yang ada di sini. Hai semua. Oh ya, Jackson, aku collab dengan Kak Afgan. Mau nangis. Bapak Jackson apa tidak mau collab dengan JKT48? Kalau udah collab sama Afgan kan boleh lah sama JKT48. Mana sih? Ibu ada idol guys. Tapi kan JKT48 rame ya. Bapak Jackson Wang juga boleh lah buat temen-temen. At seven. Gak ada yang gak tau deh. Pokoknya sukses. Semoga sukses kolabnya. Ya, pengen loh guys. Kan biar oh my god, makasih kak Aryan diskonnya. Makasih banyak diskonnya. Mau make up belum dari pagi belum sampai jam 12 belum. Kenapa ya waktu itu brand ini tidak menjual ini yang Loki? Tolong ya pihak yang punya brand ini. Kenapa tidak punya yang Loki? Nanti ada temuknya. Gak apa-apa lucu. Kalau Loki kan pasti warnanya hijau emerald yang agak tua menuju kehitaman gitu kan, itu warna bagus kan. Loki kan bukan orang, dia kan frost ya raksasa es punya itu lah. Groot, oh iya Groot juga lucu, aku juga suka dia.
Cuman dia waktu gede nakal, cuman waktu kecil dia gemes. Waktu masa remaja waktu gede di umur-umur puber dia main game mulu. Terus aku suka rakun, bapak rakun itu ya, cuman aku lupa namanya bapak rakun. Mana sih tadi? Iya, lokal masuk. Iya, benar. Iya, roket namanya. Iya, padahal namanya gampang ya. Terus aku nggak inget. Di warung kita aku makan dog food. Benar ya, harus videoin terus habis itu tag aku di Twitter makan dog food. Emang ketikan adalah doa, guys. Jangan sembarangan ngetik. Kak siapa nih? Kak aku makan. Oh, saja aku enggak di tag pas kak makan dog food. Makasih Kak Bar, harusnya. Ini ah males kalian mah ngomong doang nggak dilakuin, terus sisanya kalau nggak dilakuin apa, ngeles. Banyak banget alasan. Ada yang bilang aku mau video call kamu tapi takut jadi sayang. Ya uts, mau gimana sih kak? Kalau udah terlanjur ya, cara ceroboh untuk mencintai sih sebenarnya sih. Sebenarnya mah ya guys, kalian tuh kalau mau video call aja. Aku akan menunggu kalian di ruang tunggu aku. Walaupun kadang-kadang aku suka masuk ke ruang tunggu kalian. Pokoknya aku akan menunggu kalian di ruang tunggu aku kan. Ya. Jadi kalau kalian mau video call, aku pasti nungguin kalian. Apa sih kalian nanya nak? Sekarang tuh tanggal 17. Kalian punya sisa waktu 5 hari untuk kita bertemu di video call. Udah, kalian sudah enggak usah lagi bikin alasan-alasan yang tidak penting ya. Udah, intinya mah itu. Kalau misalnya mau yang manis
Ya, untuk sekarang harganya ya diskon dari harga awal menjadi diskon enggak 100% dong. Diskon 70% ya. Kalau Senin harga naik jadi nggak tahu deh. Oh, sama kita YG Treasure Box dan Dohan. Dohan. YG Treasure Box. Oh, atau kalau lagu yang enak nih. BDC Moon Rider. Oh ya guys, jadi kalian kalau misalnya aku ada showroom tiba-tiba jangan kaget, oke? C-I-I-C-I-I-P-H. Ya guys, kalau aku diem aku tadinya sedang ngeliatin kalian ngobrol di komen. Habisan kocak kalian ngobrol kayak kocak kayak chat pribadi padahal ada 1700 orang yang nontonin kalian ngobrol. Enggak mau. Tadi aku mau ngomong apa ya? Mulai tadi ada yang bilang ada kesan kalau video kok nggak apa-apa, jangan sedih ya. Kan udah aku bilang aku nunggu kalian di ruang tunggu aku, walaupun kadang-kadang aku masuk ke ruang tunggu kalian secara tidak sengaja. Kalau mau bengong aja video call sama aku gak apa-apa, bengong aja. Kalau video call lah nanti ngobrolin apa. Sebenarnya kakak sukanya apa? Nanti kita bahas di video call aku. Ngomongin D6, kalau kakak mau ngomongin D6 boleh, bengong kayak crispy boleh, bahas politik juga boleh, ya boleh.
film juga boleh. Kalau di sini yang udah punya video call sama aku siapa? Coba tunjukkan dirimu ya. Coba tolong kasih tahu mereka. Kita kalau video call biasanya ngapain? Bahas bikin jubah Loki. Boleh. Sebenarnya itu bukan. Boleh. Iya tadi ngelag karena sebenarnya nih ya guys. Kalian pengen sesuatu tuh lakuin aja, atau pengen beli sesuatu atau apa. Daripada ke bawah mimpi kan sedih nanti jadinya kan. Terus kalau misalnya ada lagi selanjutnya, kalau enggak kan lebih sedih ya. Kalau misalnya begitu, kalau misalnya kalian kayak melihat barang diskon terus kayak aku pengen banget ini gitu, pas tapi nanti aja deh gitu kan, masih ada hari esok, bilangnya kayak gitu kan. Saya besoknya udah barangnya nggak produksi lagi. Kayak aku mau beli album tapi bilangnya besok aja, tapi barangnya udah nggak produksi lagi. Interestnya aku banyak. Aku juga sampai bingung menjabarinya. Kayaknya waktu itu udah pernah bilang sih, aku pengen album God Seven yang God It, atau yang God Love, atau yang apa ya, yang awal-awal pokoknya. Cuman belum ketemu. Mana sih? Iya, jarang peminatnya di Indonesia. Susah kan buat Seven. Ya. Soalnya aku tinggal di Bangkok. Mau kan? Gue juga waktu itu mau beli brandnya Yeezy sama brand sepatu gambar bunga Superstar. Aku juga main Superstar.
ini kabar, makasih hatsnya. Tadi kayaknya belum aku baca. Makasih kabar. Wah, udah ya, aku lupa. Aku lupa. Album Red Seven aku baru punya yang akhir-akhir ini, yang akhir-akhir ini Miracle aku punya. Bukan Miracle ya, apa sih Miracle sama lagunya ya, pokoknya itu punya tiga. Tau deh, pokoknya yang awal-awal Red Seven debut aku belum punya. Tolong ya guys, kalau misalnya ada yang bertanya-tanya tuh video call sini di kolom komentar sebelah sini, dan kalian tahu ya bisa bantu dijawab, kasihan orangnya bertanya-tanya gitu. Terima kasih. Gak mau, gak mau. Sedih. Cocok banget. Ntar dulu bentar ya, aku mau ambil sesuatu. Coba tadi ada yang nanya warna kesukaan aku. Kalian tolong jawabin ya. Makasih. Terus ada yang nanya ukuran kaos kita apaan ya, tolong jawab juga. Terus ada yang bilang, ada yang nanya apa nih, apa nih, ambil apaan gitu. Tolong kalian juga yang jawabin. Kita cuma mau nontonin kita, benar. Terima kasih pernyataannya. Nah, jadi sebenarnya ini aku tuh SN showroom tuh bukan kalian nonton aku, tapi aku nonton kalian. Ini ya udah, semangat guys showroom ya.
Sama-sama. Nanti aku kasih tower ya ke kalian. Ya, sama-sama semua. Ya, sama-sama semua. Aku kasih tower ke 1975 orang. Iya, sama-sama. Dikasih tower beneran. Kaget. Makasih Kak Yahu tawarnya. Apa kakak terhibur dengan showroom kakak? Makasih Kak Yahu tawarnya. Aku nggak bisa bentuk tower pakai tangan. Apa aja? Yahoo. Yahoo. Bingung. Sebenarnya aku gak ngode guys. Tapi makasih Kak Yahoo. Yahoo towernya. Sama, sama-sama semua. Kalian showroom selanjutnya mau bahas apa? Aku mau nonton lagi. Aku mau nanya kalian kesukaannya apa? Ya, jadi showroom kalian bersama-sama ini, aku nonton showroom 1998 orang. Rame ya showroom kalian, emang berapa jam? Banyak kayaknya yang mau dibahas. Sukanya ngopi. Oke. Ya, aku penonton setia kalian. Sekarang udah 2009 orang. Apa saatnya kita membacakan peringkat? Tentu saja iya. Ayo kita bacain peringkat. Oh ini Vikenza. Makasih Kak Nabil. Kak Nabil Hamdi dari rumahnya. Makasih Kak Nabil. Jadi tuh sebenarnya member showroom kalian bertambah ya dari setiap menit, setiap detik. Absen masing-masing. Yuk absen masing-masing, yuk bisa yuk. Yuk, aku tungguin.
Nah, aku mau baca yang peringkat kalian bener. Kasian. Makasih Kak Aditya. Gift ya. Jadi nomor 1 ada Kak Aryan, terus ada Kak Nabil, terus ada Kak Mulia, ada Kak Osama, ada Kak Sarahnya Tamara, ada Kak Widi, ada Kak Oknum, ada Kak Destrian, ada Kak Riku, ada Kak YSRL, ada Kak Aji, ada Kak Aim, ada Kak Aryo, ada Takasa, ada Kak Afian, ada Kak Cesia, ada Kak Radiaca, ada Kak Andi, Kak Bar, ada Kak Inces, ada Kak Fikar. Oh my god, makasih Kak Aryan diskonnya. Ada Kak Rahmi, ada Kak John, ada Kak Fikar, tadi udah aku baca mah. Ada Kak Nyuma, ada Kak Hakim, ada Kak Rio, ada Kak Halil, ada Kak Mas Gondrong, Kak Bayu aja, ada Kak Amrul, ada Kak Robul, ada Kak Maul, ada Kak Bonaventura, Kak Kuala Bear, ada Kak Wira. Hai semua. Demi apa sih? Di mana ya tadi aku nonton? Oh ini. Bentar. Apa nih? Tak kajeng sang ngomong apa nih? Enggak tahu. Gemas. Kok kayak gini kalian kelihatannya apa Iron Man? Oh iya, lucu juga. It's okay. Tak aja sama. Maaf ya penontonnya sibuk. Ada sesuatu yang harus ini sebenarnya merah, tapi merahnya dia menuju orange gitu loh. Gak tahu sih sebenarnya merahnya Iron Man itu juga bakal merahnya lebih ke dark red kan. Gak tahu sih, jangan tanya, aku tanya yang membuat ini. Kalian pasti tahu kan brand yang membuat ini. Sebentar lagi 2100 orang. Tadi bu aku cerita katanya
gugup karena sering aku ceritain kayak aku cerita aku Instagram story katanya ya sekarang dia udah nggak berantem lagi sama kucing kompak. Sebenarnya emang nggak berantem sih sama kucing kompak, emang waktu itu tuh ada kucing baru gitu kan, jadi kayak dia belum kenal gitu, jadinya agak galak kalau misalnya kucing lewat. Cuman galaknya cuman nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya, cuman kayak agak ngeliat sinis gitu kan, tapi sekarang udah nggak apa-apa. Kucingnya bukan Oho ya maksudnya. Kalau Oho mah si Oho nya takut sama bubuknya. Ya Oho tuh dia tuh sebenarnya dia penakut, cuman ya udah gitu. Apa? Nggak mau, oh tuh sebenarnya pengen gue jadi deh, aku nggak jadi ngomong. Tapi si Oho tuh kalau misalnya ada kucing baru dia tuh ngajak berantem. Enggak dong. Enggak tahu. Iya, Oh kalau sahur ikut sahur. Tapi nanti pagi-paginya minta makan lagi. Tuh guys, ada yang nanya Oh kurang bajunya apa? Dijawab ya. Oh puasa setengah hari, boro-boro puasa setengah hari. Dia puasanya cuma dari sahur sampai imsak. Pas sudah imsak udah buka nih. Berat badannya berapa tuh guys, ditanya lagi. Oh berat badannya berapa? Ada yang bilang aku lupa kamu ngomong apa di cara ceroboh dari Sinaya Sikata. Kalau lupa buka YouTube search TKT48 dari Sinai Aisikat, cari dan dengerin aja lagi dari awal. Hai,
Bye guys. Sekarang udah jam segini. Aku harus pergi. Dari sini. Oke. Kenapa sih kalian ini masa ngomongnya aku takut suka sama kamu? Gak apa-apa. Itu namanya cara ceroboh untuk mencintai. Karena si kata. Biasalah. Benar tuh kata-kata itu. Biasalah. Aduh. Iya dari tadi kalian ngomong S3 sebenarnya bener nih kakak ini nih S3 bisnis Hogwarts. Ya guys, sebenarnya aku nggak jadi deh. Ya itu benar juga kakak ini. Katanya kita selesai pas lagi kumas-kumasnya biar pada video call. Benar. Jangan lupa ya, Hogwarts dari Sudirman deket gak? Ya kira-kira 2 stasiun lah kalau dari Sudirman mah. Ya udah dadah semua. Aku gak mau SS deh. Kalian SS diri kalian aja. Aku penonton kalian. Dadah. Makasih semua yang udah nonton. Makasih juga kak gift-giftnya. Ini dari Taka Junsang juga tuh tadi ada paket bunga. Bunga paket. Makasih Taka Junsang. Kak Aditya juga makasih. Dadah, makasih semua, makasih udah nonton dan nyempetin waktunya. Sehat-sehat selalu kalian. Jangan lupa video call sama aku, sama tadi juga. Makasih yang udah kasih gift-giftnya ke aku, kasih tawar juga. Sampai ketemu lagi secepatnya. Dadah, sehat selalu kalian. Masih juga sekarang.